أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan, nikmat iman dan Islam, yang mana itu merupakan nikmat yang paling agung. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah kesayangan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan kebaikan dan limpahan pahala. Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu bagi siapa di antara kamu yang di negeri di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala menguji
katakan dalam tanda kutip, Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan tersebut, Allah memilihnya sebagai waktu turunnya Al-Qur'an yang mulia. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dari bulan lainnya. Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan. Ini berarti puasa Ramadan lebih utama dari lainnya, dari puasa lainnya yang dihukumi sunnah. Dan amalan wajib tentu saja harus lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wajib mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan hal-hal wajib sebelumnya sunnah. Mendekatkan diri pada Allah dengan perkara yang sunnah, ya salat, ya sebagai ibadah, jadi wajib dilakukan. Bagaimana yang dikeluarkan dalam sunnah At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat di belenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pun pintu yang tertutup, serta seorang menyeru-nyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, segeralah pada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan atau maksiat, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan, jadi ini menunjukkan keutamaan seluruh amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi amal qiyam Ramadan atau salat tarawih setelah puasa wajib. Berlipatnya pahala amalan di bulan Ramadan mutlak untuk amalan apa saja sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya Tajwidul Ittiba. Saudara-saudariku, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, insyaAllah muslim yang hakiki adalah yang senantiasa menjaga ketakwaannya sepanjang umurnya. Mukmin yang benar adalah mukmin yang menjaga amalnya dengan taat kepada Allah dan menjauhi maksiat dan larangan Allah. Ia terus menjaga iman dan takwanya serta sampai Allah menjemputnya. Bulan Ramadan memang bukan bulan Ramadan memang bulan semangat untuk beramal. Namun ingatlah jika muslim kebaikan itu berakhir, hendaklah bukan sejarahnya masih terus ada. Keadaan seorang setelah Ramadan itu ada dua macam. Yang pertama, lebih baik dari sebelum Ramadan. Ia jadi orang yang kembali kepada Allah. Semangat dalam kebaikan, semangat dalam ibadah, rutin menghadiri sholat Jumat dan jamaah, terus istiqamah dan menjauhi maksiat. Itu tanda amalannya diterima. Yang kedua, keadaannya sama dengan sebelum Ramadan. Walaupun taruh Allah menerima amalannya di bulan Ramadan, namun ia balik ke belakang lagi dengan cepat. Ia kembali lagi bermaksiat. Ia tinggalkan ibadah. Ia terjaga larangan Allah, ia lalaikan sholat, hingga senang kembali melakukan maksiat dengan pendengaran, penglihatan, anggota badan, perkataan, perbuatan, dan hartanya. Orang semacam ini sebenarnya semakin jauh dari Allah Ta'ala. Wal'ayyadu'illah. Intinya, jangan jadikan ibadahnya pada bulan Ramadan saja. Mari kita mulai meramalkan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Di antara salaf ada yang bernama Bishr pernah menyatakan, bisal qawmu la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan, inna salih alladhi tata'abbadu wa yajtahidu as-salata kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja,
Ingat, orang yang saleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Beribadah sampai mati yang disebut sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, dan sebagaimana Rabbu sampai datang kepada kematian. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan pada sesuatu untuk beramal bagi seorang mukmin kecuali kematian. Dalam Al-Lataif Al-Ma'arif halaman 392. Mungkin sekian dari saya, apabila ada pertanyaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila ada salahnya itu datangnya dari diri saya pribadi, karena kurangnya ilmu saya dan juga karena manusia itu letaknya adalah salah dan lubang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.